Assalamualaikum, bersama dengan Madini Haji Ahmad di daerah Belait. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga rakan setugas pada pagi ini dalam keadaan yang baik juga ya. Dan apa khabar rakan setugas kita Wali Umur dan juga Hani? Alhamdulillah, kita berdua dalam keadaan sihat sejahtera sahaja pagi ini. Begitu juga Hani, begitu juga kru-kru kita yang ada di sinilah pagi ini ya. Mengharapkan penonton-penonton kita ini juga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera ni. Di awal perbincangan kami tadi ni, banyak bercakap mengenai dengan Azam ni. Jadi apa soalan tadi Hani? Jadi sebenarnya Dani Madini, sebenarnya kita ni ingin mengetahui ni, bercakap tentang keazamanan ni, apa pendapat Madini sendiri, dan juga kalau cakap pasal azam, sebenarnya azam tahun baru. Bagaimana pula dengan azam tahun lama, azam tahun ini? Adakah tercapai ataupun kurang tercapai, mungkin boleh dikongsikan. Baiklah. Ya, mengenai dengan bercakap mengenai dengan azam ya. Setiap insan pasti memiliki azamnya tersendiri. Ada yang mau memperbaiki diri dan juga mau mencapai sesuatu yang ingin diinginkan. Jadi secara peribadi ya, bagi Dani ya, Dani alhamdulillah pada tahun ini Dani telah tercapai azam tahun 2022, iaitu Dani memiliki ini cerita ya, memiliki satu benda konsol barangan elektronik yang Dani sangat-sangat idamkan. Jadi Dani telah mengumpulkan poket kewangan dari bulan Mac dan sehingga bulan November. Sampai jumlah yang mencukupi, Dani mendapat barangan tersebut. Dan rakan-rakan bertanya ya, kenapa agak terlalu lama untuk mendapatkan barangan tersebut. Ini adalah disebabkan oleh komitmen dan juga tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Dan motif yang sebenarnya yang Dani ingin sampaikan iaitu sentiasa bersabar dan terus bersabar untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapaikan. Dan tiap orang kata ni mesti berusaha jiwa, kumpul-kumpul sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Alhamdulillah tercapai untuk jadi tahun ini. Jadi perasaan Dani setelah berjaya mencapai apa yang diinginkan di tahun ini, apa barangan elektronik ya? Bagaimana perasaan Dani sendiri? Memang sungguh gembira lah ya. Memang tidak terkata lah, walaupun agak lama, akhirnya tercapai juga untuk tahun ini. Menjelang tahun baru nanti, ada azam baru lagi yang mungkin ingin dicapai? Ya, setakat ini belum ada, tapi sekiranya diberi peluang dan ingin mengikuti program sukarelawan yang akan diadakan pada tahun 2023 nanti, insyaAllah. Satu azam yang mulia ya, Wali. Dan pastinya yang telah dikongsikan tadi, satu inspirasi untuk Ketani, anak-anak Ketani dan adik-adik Ketani juga untuk menabung. InsyaAllah, kalau sekiranya ada sesuatu sasaran, menabung-menabung sikit-sikit lama-lama jadi bukit, dapat menjadi satu kenyataan apa yang diinginkan itu. Betul sekali ya. Baik, terima kasih Dini dengan perkongsian mengenai dengan azam Dini tahun ini. Mudah-mudahan azam baik-baik di tahun hadapan akan tercapai lagi, insyaAllah ya. Dini, sekarang kita serahkan ke daerah Belait untuk sama-sama kita ikuti ni apa yang telah pun disediakan bahannya dan mungkin ada perkongsian informasi dan juga maklumat-maklumat semasa. Silakan Dini. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Adam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Adam dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan menemani bagi sekitar dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bagi sekitar pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah Audah, terlebih dahulu saya mengisikan dua info semasa yang berlaku di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan Jalan Teripas. Rancangan Perumahan Negara Penagam akan berlaku pada hari ini Sabtu 17 Disember 2022 bermula dari jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan transformer di Stesen Kecil Elektrik Penaga No. 8 Jalan Teripas Rancangan Perumahan Negara Penaga ya. Namun demikian, Jabatan Perkhidmatan Elektrik akan membekalkan sementara bekalan elektrik ke kawasan-kawasan yang terlibat melalui perkhidmatan jana kuasa bergerak. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklumat yang seterusnya, iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban.
akan mengadakan pesta jualan dan makanan Sungai Teraban 2022 yang mana ianya akan diadakan selama 2 hari iaitu hari Sabtu 17 Disember 2022 bermula pada jam 2 petang sehingga jam 10 malam manakala pada hari Ahad 18 Disember 2022 bermula pada jam 8 pagi sehingga jam 6 petang ya. Dan pesta jualan ini akan bertempat di Balai Raya Kampung Sungai Teraban dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang hadir ya bagi memeriahkan lagi acara tersebut. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Paling beruntung adalah memiliki sahabat sejati iaitu yang akan sentiasa membantu walau kita berada dalam situasi yang bagaimana sekalipun. Sahabat sejati inilah yang akan sukar dicari. Sahabat sejati adalah individu yang mampu memahami diri kita sama ada ketika tenang maupun beremosi. Sabar dengan kerenah kita dan yang akan paling penting adalah persahabatan yang telus. Biasanya alam persekolahan yang membawa ikatan persaudaraan hingga di alam pekerjaan. Cuma sama ada yang akan berakhir apabila tamat tempoh alam pekerjaan atau berterusan hingga ke alam dewasa. Acara diserikan lagi dengan pelbagai aktiviti yang disediakan seperti sumbangan beberapa hadiah, segmen kuis kenangan muzik jiwa dan persembahan pantun. Kecanggihan teknologi masa kini telah memperkenalkan grup dalam WhatsApp. Tidak kiralah grup rakan sepejabat, kawasan perumahan maupun alumni kolej atau fakulti. Tidak dapat dinafikan, medium ini yang paling popular dan berkesan untuk menyampaikan maklumat. Malahan kawan-kawan yang sudah lama hilang dapat dikesan dan dimasukkan sekali dalam grup WhatsApp ini. Reunion kali ini yang merupakan pertama kalilah diadakan di Kuala Belaitan ya. Jadi ia adalah khusus untuk sebenarnya untuk mantan-mantan pekerja-pekerja Hospital Sri Begawan Kuala Belait. Tidak mengira sama ada orang tu pegawai atau bukan ataupun siapa saja. Dan di samping itu yang datang juga pada hari ini adalah masih lagi pekerja yang bertugas di Hospital Sri Begawan ataupun yang telah berpindah bertugas di jabatan lain ataupun hospital yang lain. Untuk mengeratkan tali silaturahim yang sekian lama terjalin dan melalui ini, bila pertemuan ini ada, kami dapat keterangan bercerita, beramah mesra dengan mereka yang lama sudah tidak kami jumpailah. Di samping itu juga, ia dapat mengimbau kembali kenangan-kenangan sewaktu kami bertugas dulu, berkongsi pengalaman, pahit manis, suka duka sewaktu bertugas dahulu. Okey, bagi saya nasihat saya kepada pesara-pesara, jangan kata orang ketani kalau sudah pincin itu duduklah di rumah saja. Yang bagusnya ada kalanya ketani berjumpa dengan rakan-rakan ketani, menghadiri majlis semacam ini untuk kata orang menghindarkan. Karena lebih baik apabila ketani sudah bersara, kata orang ketani perlu gunakanlah kata orang masa untuk ketani berhimpun, bercerita dengan kawan-kawan ketani.
Sahabatlah yang akan memberi perhatian terhadap kehidupan kita. Mereka mengambil tahu tentang kesihatan, emosi, fizikal, kerjaya, keluarga dan kehidupan yang kita lalui. Mereka menunjukkan keperhatian dan membantu sekiranya kita memerlukan pertolongan mereka. Sahabat juga akan menitipkan doa buat kesejahteraan kita, walau di mana kita berada, terutama sekali apabila kita berada dalam kesusahan. Islam sendiri menggalakkan untuk kita menjalinkan persahabatan dengan sesiapa sahaja. Tetapi menjaga batasan persahabatan dan memilih sahabat yang baik yang boleh melorongkan kita ke arah kebaikan satu dengan yang lain. Bersahabatlah kerana dunia kita akan lengkap tanpa peneman-peneman yang setia ini. Hubungilah mereka andai kita sudah melupakan mereka. Jalinkanlah ikatan yang murni dan semoga Allah memelihara persahabatan tersebut sentiasa dalam lindungannya. Thank you everybody for